Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Gusion Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang bagaimana tips memilih produk balutan luka modern. Video ini berguna untuk teman-teman perawat luka di Indonesia dimanapun Anda berada. Video ini juga berguna jika Anda seorang sales, retailer, detailer, marketer, atau distributor, atau prinsipal yang biasa menawarkan produk balutan luka modern ke teman-teman perawat, sejawat perawat luka di Indonesia, atau ke praktisi-praktisi lain. Jadi simak video ini sampai tuntas. Video ini juga berguna bagi Anda orang yang non-kesehatan, orang awam, atau publik secara umum. Jadi bisa mengerti, oh ini perawat luka itu memilih produk balutan luka itu berdasarkan apa saja ya. Oke. Tentunya video ini berdasarkan pengalaman saya belasan tahun menjadi pakar luka, ribuan pasien dan puluhan ribu kunjungan. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oke, tips bagaimana memilih produk balutan luka modern. Yang pertama adalah utilitas atau kegunaan. Nah, manfaatnya apa? Jadi kalau saya menghadapi sebuah tawaran dari Anda, misalkan sales menawarkan produk, saya memikirkan yang pertama adalah kegunaannya apa. Jangan sampai saya membeli produk tetapi tidak berguna, tidak digunakan sehingga menjadi dead stock atau overstock, ya kan? Nah, tentunya untuk menentukan kegunaan ini berdasarkan apa? Ya berdasarkan kebutuhan di lapangan, berdasarkan pasien-pasien yang saya hadapi di lapangan itu seperti apa. Nah, tiap praktisi luka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan ada praktisi luka yang prakteknya di daerah yang dekat industrial manufacturing di situ, di mana kecelakaan kerja di situ sering terjadi. Lah, tentunya menghadapi luka-luka yang biasanya luka-luka akut, luka-luka traumatik, luka-luka trauma benda tumpul, benda tajam, robek dan sebagainya, kecelakaan kerja. Nah, beda kalau misalkan ada orang seorang praktisi luka yang prakteknya jauh dari lingkungan industrial, di mana di situ luka-luka yang dihadapi 95% adalah luka kencing manis misalkan seperti saya. Nah, tentunya kebutuhannya beda. Di sini luka akut membutuhkan alat-alat tertentu, balutan-balutan luka modern tertentu yang bisa digunakan untuk kondisi-kondisi akut, perdarahan, inflamatori dan sebagainya. Sementara yang satunya di sini menghadapi luka-luka kronis, luka-luka kencing manis, di mana kebutuhannya adalah misalkan untuk infeksiusnya tinggi, untuk kontrol eksudatnya tinggi dan sebagainya. Nah, tentunya kebutuhan dressingan atau balutan luka modernnya berbeda-beda tiap orang berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi seperti apa. Nah, inilah yang membedakannya. Jadi inilah keunikannya dan tidak bisa disamaratakan. Semua perawat luka berarti pasti membutuhkan alginat, semua perawat luka pasti membutuhkan spons, perawat luka semuanya membutuhkan misalkan sebuah salep yang mengandung silver dan sebagainya. Tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya menimbangkan utilitas atau manfaat atau kegunaannya apa. Jadi saya hanya menyetok balutan luka modern yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pasien saya, kayak gitu. Dalam menentukan utilitas itu seperti apa, saya membutuhkan tiga pertimbangan. Yang pertama adalah dari teoritis. Nah, konsep-konsep yang sudah saya ketahui dari teori-teori yang ada di seminar-seminar, simposium ilmiah, kongres-kongres internasional dan sebagainya, yang memperkaya konsep-konsep dan teoritikal di kepala saya, ini juga mempengaruhi utilitas tersebut. Oh, secara teori ini utilitasnya untuk ini. Misalkan, oh secara teori luka seperti ini membutuhkan balutan apa, balutan apa, balutan apa. Nah, tentunya teori ini berarti sangat mempengaruhi saya menentukan utilitas dari balutan luka. Yang kedua setelah teori adalah pengalaman. Nah, ini pengalaman. Semakin panjang pengalamannya, semakin banyak kontak dengan pasien-pasien dengan berbagai jenis luka, tentunya pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan pengalaman ini akan merekomendasikan, menentukan utilitas balutan tertentu itu dibutuhkan atau tidak untuk luka-luka tertentu. Ya, misalkan saya punya pengalaman yang begitu panjang. Saya punya pengalaman bagaimana melakukan autolisis debridement menggunakan salep yang berbasis minyak. Nah, secara teori atau secara subjektif dari Anda sebagai sales misalkan menceritakan, "Pak, ini bagus. Produk ini untuk autolisis debridement bagus dan ini berbasis air misalkan." Lah, Anda ngomong ini berbasis air berdasarkan apa? Kalau misalkan Anda yes, Anda punya pengalaman atau Anda berdasarkan riset dari tim-tim Anda, dari tim prinsipal Anda, Tetapi pengalaman saya lebih banyak. Saya menghadapi ribuan pasien, tentunya saya lebih banyak menghadapi pasien daripada Anda. Saya menghadapi jenis-jenis luka yang banyak sekali. Kunjungan aja 30 ribu pasien lebih. Nah, tentunya saya lebih percaya pengalaman saya daripada omongan Anda, kan seperti itu. Meskipun Anda punya riset, belum tentu riset Anda sebanyak yang saya lakukan dalam pengalaman praktek selama belasan tahun ini. Jadi pengalaman mengajarkan kepada saya, misalkan untuk autolisis debridement, saya menggunakan salep yang berbasis minyak. Karena sesuatu yang ingin didebridement atau sesuatu yang ingin dilisiskan, jaringan mati, krustae, kropeng, dan sebagainya, itu larutnya dalam minyak. Sehingga saya menggunakan salep-salep yang berbasis minyak untuk bisa melakukan autolisis debridement.
Tentunya saya lebih percaya kepada ini, saya lebih mengimani ini daripada apapun. Teori pun kalah, apalagi misalkan hanya promosi dari sales dan sebagainya. Saya nggak nggubris itu, saya lebih percaya kepada ini sampai kapanpun. Karena basicnya ini evidence based, yang secara terukur objektif dan empiris saya hadapi setiap hari selama belasan tahun gitu. Jadi pengalaman itu merupakan sebuah alat untuk menyeleksi ya, merekomendasikan balutan luka apa yang akan saya beli. Alat yang ketiga untuk menentukan utilitas adalah berdasarkan dari riset-riset. Nah, ini riset-riset yang dilakukan atau yang terbaru misalkan dari simposium ilmiah, dari kongres internasional. Oh, ada temuan baru misalkan dressing yang dulu efektif ternyata sekarang terbukti tidak efektif atau kebalikannya seperti itu. Atau bisa jadi ini muncul risetnya dari sales. Nah, kali ini saya berpihak ke sales nih. Sales misalkan menawarkan sebuah dressingan baru. Ini ada yang namanya kolagen. Kolagen ini bisa mengejar ketertinggalan granulasi. Jadi jika Anda membutuhkan pertumbuhan granulasi yang begitu cepat, begitu tinggi, ini memakai kolagen. Karena kolagen ini bahannya adalah menggunakan usus tendon kuda atau tendon sapi. Jadi begitu ditempel nanti akan menjadi menyatu dengan granulasi, menjadi satu dengan daging pasien, sehingga akan lebih cepat tumbuhnya. Ini terbukti bisa mempercepat kesembuhan, terutama tahap-tahap pertumbuhan atau proliferasi, sehingga bisa mempercepat target kesembuhan. Misalkan ada pasien-pasien yang memang butuh sembuh cepat, misalkan kayak dulu saya ada pasien yang mau pergi haji tetapi memiliki luka kencing manis di punggung kaki. Ini gimana caranya nih bisa cepat sembuh sebelum berangkat haji? Nah, waktunya cuma 2 bulan, pas mepet. Nah, produk-produk seperti ini kalau misalkan ada sales yang menyodorkan sebuah penemuan baru dengan riset-riset baru, tentunya saya lebih percaya ke dia daripada ke pengalaman saya, karena saya tidak memiliki pengalaman dengan kolagen gitu loh. Jadi pilih-pilih seperti itu untuk menentukan utilitas. Si sales ini menggunakan sebuah penelitian. Nih, penelitian, ini bukti-buktinya, ini ada fotonya. Melalui berbagai, ya, beberapa macam cara seperti ini, tahap-tahapannya seperti ini, nih, seberapa lama seperti ini, dan ini sudah terbukti ya. Saya otomatis lebih percaya ke sales, karena dia memiliki bukti teori hasil riset penelitian timnya dia. Jadi itu guys, ada dari teori, ada dari pengalaman, ada dari riset-riset. Itulah cara saya bagaimana menentukan utilitas balutan luka modern ini berguna, bermanfaat atau tidak. Itu pertimbangan yang saya gunakan untuk melakukan screening atau penyaringan mana yang dibutuhkan atau tidak. Itu yang pertama ya guys, utilitas. Yang kedua pertimbangan saya adalah mengenai harganya. Bagaimana saya memilih-pilih balutan luka yang akan saya beli, yang akan saya stok untuk pasien-pasien? Saya mempertimbangkan harganya. Karena harga ini berarti terkait dengan, nanti harga belinya berapa, harga jualnya berapa, margin profitnya berapa, lalu segmentasinya kita menyerang ke mana, ya kan? Nah, kayak misalkan perawat luka sekarang sudah banyak yang buka praktek perawatan mandiri, ya artinya sendiri, tidak ada dokternya, tidak ada apotekernya seperti saya, hanya menyediakan perawatan luka, tidak ada medikasi dan sebagainya. Lah, tentunya mereka biasanya menyasar ke segmen menengah ke bawah. Ya, kalau saya jujur saja, klinik Monas sekarang sudah berpengalaman panjang, lalu pertama di Kabupaten Tegal, bahkan di Indonesia menjadi klinik pertama-pertama yang menyediakan perawatan luka modern di Indonesia, pengalamannya sudah banyak dan sebagainya, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyasar segmen menengah ke atas. Jadi jujur saja, segmen saya adalah menengah ke atas karena sudah memiliki confidence level di mana, oh, saya berpengalaman, saya ada dokternya, saya ada apotekernya, saya komplit. Jadi Anda mengunjungi saya hanya dengan satu pintu, sudah beres semuanya, clear. Tidak perlu merujuk ke spesialis yang lain, tidak merujuk ke dokter yang lain, karena saya juga punya dokter, ya. Seperti itu. Nah, tentunya dengan kepedean seperti itu, saya menengah levelnya, saya menyasar ke menengah ke atas, gitu loh, segmentasi dari pasien-pasien saya. Nah, tentunya di situ, kalau menengah ke atas kan berarti pricing strateginya, harga balutannya, kira-kira bisa menimbang faktor-faktor psikologis seperti itu. Nah, kalau misalkan Anda perawat luka modern yang buka praktek lalu menyasar menengah ke bawah, lah tentunya Anda juga harus memilah-milih toh. Kalau segmennya menengah ke bawah, berarti kan harga jualnya si produkmu itu berapa seperti itu. Jadi pertimbangan harga ini menentukan dressingan apa yang akan kita stok seperti itu. Pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan mengenai manajemen stok. Jadi kita memiliki manajemen stok nih, gimana caranya barang yang kita stok ini tidak sampai overstock, tidak sampai dead stock atau expired dan sebagainya. Tentunya berdasarkan prinsip-prinsip farmasi ya. Kan Anda tahu kan dalam prinsip farmasi ada yang namanya first in first out, ada first expired first out ya. Terus hanya kita membeli sesuai yang kita butuhkan saja, tidak menyetok-nyetok-nyetok terlalu banyak. Atau misalkan ada sistem konsinyasi dan sebagainya lah, itu manajemen stok seperti ini kan kita jalankan.
Jadi saya tidak akan membeli barang yang di mana loh stoknya aja masih banyak, ngapain? Misalkan hanya berdasarkan iming-iming, ini ada diskon, ada diskon Pak, ada sharing kontribusinya, ada bonusnya dan sebagainya, saya enggak memikirkan seperti itu. Yang pertama adalah yaitu tadi utilitas, lalu harganya, lalu stoknya. Ngapain saya nyetok banyak-banyak nanti akhirnya jadi expired dan tidak berguna? Ya kan? Itu. Jadi saya pasti hanya akan memilih barang, akan membeli barang kalau misalkan itu sesuai dengan manajemen stok yang sudah kami jalankan. Saya tidak akan nyetok-nyetok tinggi-tinggi, ilusi stok kelihatannya banyak dan sebagainya, tapi malah nanti menjadi sesuatu yang expired dan tidak berguna, malah itu merugikan perusahaan. Yang keempat, pertimbangan keempat bagaimana saya memilih produk balutan luka adalah pertimbangan mengenai hadiah. Nah ini pembahasan tentang hadiah, ya ini pembahasan tentang gratifikasi sebenarnya. Nah ini tentunya saya bicara bukan atas nama sebagai ASN ya, saya bicara atas nama seorang wira swasta, perusahaan swasta. Yang namanya hadiah, gratifikasi itu sebenarnya kalau dalam proses jual beli itu sah-sah saja, karena itu merupakan bagian dari marketing, bagaimana untuk menarik orang membeli produk kita, yaitu ada bonus, ada sharing kontribusi, ada misalkan diskon dan sebagainya ya, itu sah-sah saja orang jualan ada bonusnya. Tetapi kalau ini dilaksanakan dengan aparat pemerintah, dengan ASN, itu merupakan sebuah kesalahan, karena ini nanti sharing kontribusinya bukan ke negara tetapi ke personal. Nah demikian pula kalau misalkan Anda sebagai sales ya mengadakan deal-dealan, ada gratifikasi, ada bonus dan sebagainya, misalkan sharing kontribusi untuk pendidikan, misalkan itu kan diperbolehkan juga kan. Itu kalau misalkan Anda melakukan deal-dealnya dengan praktisinya, kalau dia praktek perawat mandiri, kalau dia dokter praktek mandiri dan sebagainya, sah-sah saja langsung. Tetapi kalau si praktisi ini dia bekerja di instansi, maka deal-dealan itu harusnya Anda lakukan sebagai sales, Anda juga bukan sebagai sales personal yang memiliki wirausaha sendiri kan, Anda kan juga karyawan dari sebuah principal atau distributor. Maka ini deal-dealannya adalah B2B, bisnis dengan bisnis, bukan antar personal. Maka sharing kontribusinya, manfaatnya, entah itu bonusnya, entah itu sebuah pembiayaan untuk seminar-seminar dan sebagainya, ini bukan person to person, tetapi antar instansi gitu loh. Perjanjiannya itu antar instansi meskipun diwakili oleh Anda, baik Anda sebagai salesnya atau dari instansi di sini diwakili oleh praktisinya atau diwakili oleh direkturnya. Nah ini loh etika dalam gratifikasi itu seperti ini. Misalkan nih, saya punya klinik, saya punya dokter di situ kan. Nah dokter saya mengadakan deal-dealan dengan farmasi tertentu, dengan perusahaan besar farmasi, dengan distributor, lalu sharing kontribusinya langsung diberikan, misalkan hadiahnya atau bonusnya ke dokter tersebut langsung tanpa melalui instansi. Nah saya sebagai direktur protes, nggak bisa, itu salah, itu artinya ada orang mencari keuntungan di dalam instansi saya. Kan dokter atau praktisi itu adalah karyawan, Anda bukan wirausaha di dalam instansi saya, nggak boleh, Anda statusnya karyawan. Maka segala kebijakan, adanya deal-dealan, adanya kesepakatan, adanya kerjasama, dilakukan sebagai instansi, dan yang mewakili instansi di sini adalah direkturnya saya, seperti itu. Jadi ini adalah pertimbangan terakhir ya, bukan pertimbangan awal. Kalau pertimbangan yang di awal yang tadi yang saya sebutkan, adanya utilitas, adanya harga, lalu manajemen stoknya seperti apa. Nah pertimbangan terakhir boleh digunakan ada hadiah atau tidak. Misalkan menyodorkan hadiah, ini Pak, saya ada produk seperti ini, nanti dapat hadiah adalah pembiayaan untuk pendidikan, untuk mengikuti seminar, untuk mengikuti kongres-kongres, untuk mengikuti pelatihan, untuk meningkatkan SDM yang ada di klinik. Lah itu bagus, itu merupakan salah satu pertimbangan juga, ya kan? Boleh juga, tetapi itu pertimbangan yang terakhir, meskipun itu tidak wajib. Tetapi bisa saja, itu sah-sah saja untuk menjadi pertimbangan bagaimana saya memilih produk luka. Nah, deal-dealan tadi yang saya katakan adalah antar instansi. Jadi misalkan Anda seorang prinsipal atau Anda seorang distributor mengadakan deal-dealan dengan instansi, klinik pertama misalkan. Nah, deal-dealan. Nah, karena deal-dealan ini akhirnya sharing kontribusinya masuknya ke instansi, bukan ke personal direkturnya juga, bukan ke personal praktisinya juga, ke perawatnya, atau misalkan memberikan diskon langsung ke dokternya, itu salah telak, nggak boleh. Sharing kontribusinya berarti ke instansi. Nah, lalu instansi mengolahnya lagi, misalkan masuk ke pos dana sosial, atau misalkan ada bonus inilah, siapa nih kira-kira yang diprioritaskan dulu untuk mendapatkan biaya seminar, siapa yang belum ikut seminar. Nah, karena kan tenaga kesehatan juga membutuhkan STR, di mana untuk memenuhi STR itu membutuhkan beberapa kredit poin.
Di mana sistem kredit poin itu didapatkan dari seminar-seminar, berapa SKP. Lah itu kan butuh dana. Lah itu dana itu bisa dibiayai oleh prinsipal-prinsipal yang menjual produk balutan luka seperti itu. Jadi di manage, dan itu di dalam internal klinik itu mengatur, di dalam instansi itu mengatur ini yang butuh pendidikan siapa, yang butuh seminar siapa, seperti itu. Jadi melalui manajemen gitu loh. Bukan dari instansi, dari prinsipal mengadakan giliran langsung ke praktisi. Lah itu dilarang itu. Enggak boleh seperti itu. Kecuali praktisinya ini praktek mandiri, terserah, bodo amat gitu kan. Gitu ya guys. Jadi itu pertimbangan-pertimbangan bagaimana saya tips atau tips-tips dari saya untuk memilih balutan luka modern. Terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.